apa? Kau buat lawa aku handsome hari ni tiba-tiba sebab matahari pun cantik. Masa tengok showroom diorang full glass sampai ke atas. Yes sir. And today I am gonna review kereta Hyundai terbaru diorang, IONIQ 5. Puh. Aku excited lah. Tak tahu korang boleh nampak tak, sebab aku pun pakai mask. Yelah, SOP lah kan. Lepas tu aku pula putih nak mampu eh. Okay, first aku nak beritahu lah. Kereta ni bila besar, korang tengok video, korang tengok gambar semua, korang ingat kereta ni kecil. Kereta ni B segment sama macam my V. No. Excuse me. Gila besar. Okay, dalam video ni aku akan raba segala mana yang boleh mengenai kereta ni dan aku akan share dekat korang. And let's go. Itu dia Hyundai Elantra. Eh, mana perginya IONIQ 5? Let lu. Aku sekarang nak tunjuk kepada korang scale kereta ni berbanding dengan IONIQ 5. Okey, ini adalah Elantra. Elantra adalah C-segment. C-segment lebih kurang Civic, lebih kurang Coral Altis. Okey, korang tengok tapak tangan aku sebagai scale and okey, besar dia besar ni ya. Yap. Okey, kita berpatah kepada kona. Ni kita sini. Yap, lepas tu. Okey, saiz dia macam tu eh. Okey, mari kita pergi ke sini pula. IONIQ 5. Okey. Pop. Ha. Excuse me. Ini bukan kereta kecil. Okey, korang ingat korang tengok gambar-gambar semua kereta kecil. No, this one is as big as CR-V. Push. First look futuristic dah mampus. Lepas tu aku first thing notice adalah paint dia. Tengok ni. Ini bukan shining glossy tau. Ini adalah matte. Dia macam licin, dia tak licin macam glossy tau. Dia licin macam matte. Yes, ini aku suka. Lampu LED of course. Okey, ini adalah max spec eh, high spec sebab senang nak cam je. Rim yang sekejap. Ha, sini pun nampak sikit rim yang berpusing-pusing, berputar-putar, yang berbanyak design yang aku pun tengok pun pening sebab nak basuh nak susah nak gila. Tapi at least lubang-lubang ni kat sini je. Lubang kat sini tapi sini tak ada lubang. Tengok ni. Sini aku tembus, aku tak tembus tau. Tengok ni. Ha, rim dia dengan muka depan sini kau tengok tak ada signal lamp. Kalau yang base spec signal lamp ada kat sini tau. Tapi tak ada sebab ni yang high spec. High spec signal lamp dia bergabung sekali dengan headlamp. Eh, kebetulan ada test drive unit kat situ. Okey, kau boleh tengok beza kan. Yang tu adalah low spec punya, dia rim dah lain. Signal lamp ada, nampak signal lamp tu. Lepas tu tu je. Aku sekarang tengok kereta ni kan, macam tak percaya tau. Macam tak percaya kereta ni boleh jalan on the road dan boleh beli pada hari ini dan sekarang. Tengok dengan kereta biasa, ialah kereta biasa kan. Standard, lepas tu kau patah balik ke sini. Tengok macam so much of a big difference babe. Okay anyway, lepas tu kita patah ke sini. Kalau korang perasan, handle dia dah terkeluar, maknanya kereta ni dah unlock. Okay, lepas tu kita patah ke sini. Okay, yang ni tak boleh buka tau. Tengok, aku nak try buka tak boleh tau. Dia kena buka dari dalam tau. Jadi tak adalah orang nak tiba-tiba nak buka ni lepas tu nak cucuk benda kan. Tak boleh. No. Kat bontot dia pula, aduh, ada orang pula. Okay, takpelah. Kalau korang perasan, yang ni high spec, yang ni max. Yang sini aku tak tunjuk kat korang tadi kan. Yang ni sini dia silver lining sampai habis. Dia sampai ke depan. Itu adalah salah satu. Korang boleh cam yang ni adalah high spec yang max. Kalau yang tu, yang tu test drive unit. Yang tu test drive unit. Korang boleh tengok yang tu hitam. Hitam. Nampak tu? Cladding dia hitam. Yang ni, cladding dia silver colour. Dia macam futuristic sikit lah. Okay, mari kita buka boot. Okay, buka boot dia korang tengok. Yang ni lining dia kat sini. Lepas tu kat sini kamera tau. Kat sini kamera. But opening boot kat sini. On the right side. Kita tekan, dia buka. Okay, dia buka Tengok dia sampai ke sini sahaja. Okay, cerita macam ni tau. Korang boleh tolak tau. Korang boleh tolak. Yeah. Okay, katakan kau nak tinggi ni kan. Tadi rendah sangat kan. Kau nak letak something tak sampai kan. Kalau katakan kau nak height ni, korang press and hold. Okay, dengan bip-bip kan. Okay, maknanya dia akan stay in this position. Lepas tu aku tekan. Aku tekan, dia tutup. Okay, kita test Okay, dah tutup kan. Okay, mari kita try Kita buka. Dia sepatutnya akan sampai ke atas. Tadi kan sampai kat sini kan? Tadi sampai kat sini. Sekarang dia sampai kat atas. Yes, itu kan best. Tapi disebabkan kan, kereta ni tinggi. Kereta ni tinggi dan besar. Jadi, aku nak angkat barang. Aku katakan angkat barang kan. Dia sampai kat sini lah. Oh, yang ni betul-betul kat telur aku, babe. Tinggi jugalah kau nak unload something lah. Lepas tu, ini ada apa? Ui, bapak besar. Apa benda ni? Oh, ni bateri kot. Oh, ni tak ada. Oh, dia tak ada spare tyre. Oh, okay. Tak ada spare tyre. Oh, tulis kat sini. Tyre mobility kit. Oh, okay. Ada repair kit, tak ada spare tyre. Okay, tak apa. Tapi boot dia memang gila besar, babe. 60-40 tak ada hal. Benda ni boleh tarik tonneau cover. Okay. Lepas tu dia type lembut. Yang ni aku nak check. Yang ni dia boleh simpan tak benda ni? Oh, dia boleh adjust lah. Tengok.
ini boleh adjust ke sini. Katakan sebab kerusi ni dia boleh recline sampai ke belakang tau. Jadi apabila recline dia akan terhentak benda ni kan. Jadi diorang pandai juga kan diorang letak benda ni kat sini. At least korang boleh recline sampai ke sini. Lepas tu tak terkena benda ni. Apa? Pandai gila. Tapi aku check balik tak ada ruang untuk simpan benda ni lah. Kalau katakan benda ni korang tak nak, korang nak simpan tak boleh. Korang kena campak kat sini. Oh ni ada lingkup kat sini untuk simpan ni kot. Oh okey, selesai belakang kita pergi ke depan pula. Okey. Okey, benda ni aku nak komen sikit. Pembukaan pintu ni, tengok handle dia, door handle dia, dia lain macam sikit tau. Sebab ialah futuristic design kan. Kalau tutup dia akan lepeh sampai habis kan. Nampak lawa, nampak cun. Tapi apabila korang buka kan, number one, angle dia kena lain macam sikit. Korang kena buka dengan angle yang macam ni. Nampak? Dia macam tak sama dengan kereta yang kita biasa. Lepas tu apabila tutup kan, korang kena hati-hati tau. Apabila korang tutup, baik korang lepas je. Okey, macam ni kan, katakan korang dah masuk kereta, korang lepas je, tutup macam ni. Jangan pegang macam ni dan tutup. Okey, aku dah try banyak kali dah. Korang pegang macam ni tutup kan, korang akan terhempit dengan tangan. Sebab tengok, pegang macam ni kan, tengok, nampak ni, dia akan terhempit tau. Sakit tau, korang kena benda ni tau. Okey, korang kena hati-hati tau. Okey, other than that, let's go in. Okey, kita duduk kat belakang. Buat kursi ni ke belakang sangat, gila kau. Kenapa member ni duduk kursi belakang ni? Oh tak apa, kita at least ada boss control kat sini. Mari kita gerak. Excuse me, kenapa kursi aku yang gerak? Kenapa bukan kursi yang ni gerak? Excuse me, tapi yang ni untuk apa, babe? Kursi aku yang gerak, bukan kursi ni yang gerak. Alamak, gila kau. Oh, yang ni bukan boss control macam kereta lain eh. At least kereta lain kalau tekan butang-butang ni, kursi ni yang gerak, bukan kursi ni yang gerak. Adik, pelik. Oh, ni first time. Okay, yang ni adalah special untuk aku. Okay, first time, tak pernah jumpa. Okay, anyway, tempat duduk. Okay, tak mahu aku nak duduk sini lah. Duduk sini, kursi ni tengok ni. Mengganggu gila. Okay, at least sini ada ruang. Ruang dia besar gila. Lepas tu, dua USB. Ruang kat sini pun gila besar. Lepas tu ni netting. Okay, aku perasan kereta lain diorang pun ada netting. At least kalau letak something, kau boleh nampak tengok ni. Kalau letak something, dokumen ke, tisu ke apa, boleh nampak. Yes. Lepas tu ada aircon kat sini. Shun, boleh adjust tak? Oh, boleh adjust lah. Okay, nice. Nampak? Quality. Shun, yang ni. Oh, yang ni leather. Leather. Macam leather, macam tak. Leather kot. Leather, lawa. Lepas tu sini ada buka. Yes, macam Camry. Macam 5 series, lawa. Lepas tu sini. Oh, dia tak ada lampu kat sini. Lampu dia kat sini. Nah, kita try. Yes, LED light. Shun, I like LED light. Okay, ni soft opening. Yang ni, okey. Armrest dia lain macam sikit. Dia design dia memang tak sama dengan kereta-kereta lain. Tengok eh. Yang ni, boleh masuk tangan tau. Boleh masuk tangan sampai habis tau. Oh, tapi kat sini dia melingkuk sikit. Kat sini melingkuk sebab kat sini diorang expect korang pegang kat sini kot. Jadi sini melingkuk ke bawah tapi kat... Oh, dia sampai habis lah. Oh, dia sampai habis. Dia melingkuk start dari sini sampai habis. Tapi kat sini tak melingkuk. Kat sini dia ke atas. Oh, design dia lain macam eh. Oh, tapi kan aku boleh perasan something lah. Katakan lah ada benda-benda kotor kat belakang ni. Apa? Susah nak korek, babe. Susah nak basuh. Akulah, sebab aku biasa basuh kereta sendiri tengok ni. Weh, tak sampai, babe. Tapi dia memang terbuka. Dia memang terbuka. Ada opening kat sini. Aik, kenapa tak boleh buka pintu? Aduhai, aku baru nak tunjuk korang benda ni. Okey, tak apalah. Tengok dari sini eh. Sini ada lampu tau, nampak ni. Nampak ada kehijauan kat sini kan. Ada ambient, sebab ini high spec. High spec saja ada ambient light kat sini. Lepas tu sini pun ada lampu tau. Sini ada satu line lampu kat sini. Kalau dah buka waktu malam memang nampak cun lah. Lepas tu ni pun kerusi dia. Tengok ada bulat-bulat lubang-lubang ni. Sebab yang ni ada heated seat. Tak ada pula cold seat. Tak boleh buka pintu. Takpelah, merajuk sekejap. Tapi tak apa, kita try dulu kerusi dia. Kerusi dia, yes, comfortable. Luas, memang tak tipu. Luas nak mampus. Tak tahu kenapa rasa tempat dia memang luas. Lepas tu benda ni boleh adjust tak? Oh boleh. Benda ni boleh adjust. Tengok ni. Okay, boleh adjust. Lepas tu kerusi dia, okay. Kerusi dia, adjust dia dekat tepi sini. Dua-dua belah pun ada. Lepas tu aku nak adjust, dia boleh recline ke belakang. Oh yes. Ingat tak tadi benda alah ni? Benda alah belakang ni, dia tolak ke belakang. Jadi kerusi ni barulah boleh melingkuk ke belakang. Yes, selesa. Ui, kereta mana boleh tidur sampai macam tu? Selesa, babe. Lepas tu, okay. Ni adjustable, elektronik tau. Hanya ada pada high spec. Tengok ni. Elektronik boleh adjust kat sini. Tadi lepas tu, kita adjust kat sini lah, ingat tak? Tadi boleh adjust kat sini. Kat belakang tempat duduk pun boleh adjust. Duduk belah pun boleh. Okay, sebelum aku lupa, aku nak tunjuk kat korang lah. Tengok, belah bawah celah kaki aku ni. Tengok ni. Ni adalah charging port lah. Tengok ni, aku tolak kan. Tengok ni.
3 pin, kau letaklah apa-apa pun. Kau nak letaklah hair dryer ke, laptop ke, phone ke, semua boleh kat bawah ni. Aku rasa design ni, wah, genius, memang genius. Okey, selesainya belakang, kita pergi ke depan pula. Yes, mari kita duduk depan. Luas gila, tipulah kalau aku cakap tak luas. Luas gila. Okey, aku nak try ni. First, benda ni senang je. Tarik kat sini, ada pemegang kat sini. Tolak je. Ha, licin, easy to use. Depan dan belakang. Peh, kau dah tarik ke belakang. Tengoklah sini, boleh letak tilam kot, boleh tidur. Tak adalah tipulah. Kat sini boleh letak macam bakul pakaian, bakul air semua. Peh, boleh muat tak ada hal. Lepas tu kat sini, kat sini nampak cun tapi kat sini kosong je. Panel kosong sebab aircon kat sini. Lepas tu drawer ada pemegang dia. Kau kena tarik lah. Dia ada pemegang kat sini. Tarik, lepas tu peh. Macam lagi besar drawer ni daripada drawer kat bilik aku. Okey, oh ada lampu lagi. Ada lampu. Cun. Disebabkan kat sini luas nak mampus, aku loncat je ke driver seat. Yes. Wih, first time aku masuk sini. Peh, lawa. Okey, first thing aku nak cakap kan, aku pegang ni, aku drive kat sini kan. Kok-koklah aku drive kan. Benda ni aku boleh tengok panel kat sini, panel kosong kat sini kan. Aku ingat dia mengganggu tau. Tapi sebab design dia orang pun agak bijak sikit. Okey, sekejap eh, aku adjust. Aku adjust kepada okey, kat sini lebih kurang sini eh. Okey. Kok-koklah aku tengok eh, aku drive kan. Aku drive. Benda ni tak adalah menghalang sangat kan. Lepas tu, okey lah tu. Screen pun nampak clear. Sini pun nampak clear. Okey. Screen ni kau jangan main-main, babe. Banyak benda, semua feature dia adalah berkenaan dengan screen ni. Tengok, memory seat. Okey, first lah. Aku tunjuk korang sikit je tau. Sebab banyak sangat aku tak boleh habis tau. Kalau aku tunjuk semua, memang sampai besok lah video ni. Tengok. First, memory seat depan belakang boleh adjust. Tengok eh, aku adjust. Okey, aku tarik eh. Tarik kan? Dah ke depan sikit eh. Lepas tu, aku save. Save, aku save number 3. Yes, okay. Kalau sesiapa yang masuk sini showroom, lepas tu korang nampak kereta ni, ha, aku dah set lah. Mode 3 adalah aku yang buat eh. Yeay. Okay, next. Heated and ventilated. Okay, heated and ventilated hanya untuk depan saja. Tengok, rear dia tulis kat sini. Rear adalah untuk heat. Kalau patah ke sini, front heat and ventilated. Maknanya ada angin. Tengok ni, lubang-lubang ni kan, dia keluar angin. Dia keluar angin sejuk kat sini. Tapi hanya angin sejuk ada pada kereta depan sahaja. Yang belakang tak ada. Yang belakang hanya ada panas sahaja. Jadi nak gunanya, aku tak tidur. Nak gunanya macam mana? Oh, ni. Okay. Sini front eh. Sebab sini dia tulis tau, driver tau. Kalau aku tekan ni, dia tulis ni. Rear right, rear left. Jadi aku main sini, driver. Aku bukakan angin sejuk. Sekejap eh. Okay. Okay, dah sejuk kan? Sekejap eh. Ah, ada. Dia berusaha sikit, boleh dengar? Aku rasa tak boleh dengar kot. Angin dia lembut je, soft je. Ada, memang ada. Dia keluar dari, sekejap eh. Oh, kat sini tak ada. Dia keluar sini. Dengan keluar sini. Ah, sini. Kipas dia kat sini kot. Kipas dia sini. Sini tak ada kipas. Oh, kalau sini ada kipas, tak best lah. Sekejap eh, kita on aircon. Kita nak on aircon. Ah, on aircon. Oh, bau dia. Bau dia dah matang lah. Bau elektronik. Elektronik. Okay, kita cek sini. Okay, sini boleh buka sampai habis. Oh, apa? Tegang. Tegang macam aku. Tegang, berkualiti. Macam aku. Oh, macam ni. Apa? Oh, sini pun dia macam ada rubbery sikit. Jadi, benda dia tak melantak. Oh, ni boleh buka, boleh basuh. Yes, senang. Terbaik. Wih, sejuk dah aku. Sini sejuk. Wah, oh, best. Okay, kalau kau pasang something tau, tengok ni. Sebab sini kosong nak mampu eh. Okay, sekejap eh. Kita tarik balik. Macam tak biasa pula. Sebab sini kosong sangat. Okay. Kat sini kosong, mana nak tukar gear? Mana nak tarik handbrake? Ha, itu soalan aku. Sebab jawapannya, belah sini. Tengok ni. Belah sini. Ni dah masuk P. Kalau aku tukar ke D ke. Oh, tak boleh. Sebab ni dah lock eh. Okay, tak apa eh. Ni, aku D, R, semua kat sini. Tak payah. Lagipun, kereta ni tak ada handbrake juga. Sama. Kau masuk je P, dah stop kereta, keluar kereta, jalan je. Tak ada hal. Oh, semua gear kat sini. Yang ni adalah something new eh. Bagi orang yang tak biasa, korang kena biasakan diri eh. Korang nak beli kereta ni, benda ni kena adjust sendiri eh. Gear kat belah kanan sini. Okay? Lepas tu kat sini samalah. Sini signal, sini lampu, semua kan. Standard. Oh, yang bestnya, siap ada pedal shift eh. Pedal shift lawa. Yang ni macam kain tu. Puh, kat sini pun dia orang buat kain eh. Terbaik, yang ni kulit tak ada hal. Yang ni, oh yang ni kosong. Oh ya, yeah, kunci kat sini. Aku tunjuk korang kat kunci dia. Kunci dia macam tu. Ah, nanti aku tunjuk korang, ada banyak feature yang korang boleh buat dengan kunci ini.
macam tu lah rupa dia. Kunci dia pun comel, comel molek je, kecil je. Bawah. Okey okey okey, kita patah balik kat sini kan, aku nak tunjuk korang lah. Sebab ni kalau korang perasan smooth nak mampus. Smooth nak mampus sebab dia orang cakap ni sistem ni dibuat daripada Samsung tau. Yalah, Hyundai pun Korea, Samsung pun Korea. Jadi dia orang friend-friend keluarlah sistem ni. Aku nak tunjuk apa tadi? Ah, kat sini, kat sini. Lampu. Yeza, jap eh. Itu dia. Color tengok eh. Boleh banyak, boleh buat banyak color. Aku buat warna hijau. Buat warna biru kot tengok ya. Dah tukar warna purple, aku tukar warna kuning. Tukar warna kuning, warna merah. Ha. Okey babe, aku silap tau. Yang ni adalah untuk masuk P, nampak ni. Dia tulis P kat sini. Korang engage P baru tarik handbrake. Yang ni ada handbrake tau. Sorry eh. Aku ingatkan tadi tak ada handbrake. Ada handbrake. Handbrake dia kat sini, kena tarik. Tik. Macam tu. Lepas tu kalau korang perasan kan, yang ni tak ada empty panel langsung. Memang semuanya full. Ni ada butang, ni butang, ni butang, ni kat sini. Sini semua butang. Lepas tu lawa chrome dia juga. Lepas tu kat tengah panel sini pun tengok ni. Semuanya ada butang-butang. Tak ada butang kosong langsung. Ah, yang ni aku suka. Yang ni ialah volume control. Volume control ialah boleh pegang, boleh meraba. You serious? Touchscreen semua. Touchscreen semua tak best. Yang ni baru best. Haa, macam tu. Push start dia kat sini. Aku lebih suka kalau push start dia kat sini lah. Tapi tak apalah, kat sini pun elok je. Okay geng, aku nak try something yang ada pada kereta ni dan pada driver seat sahaja. Sekejap eh. Adalah relax mode. Dia cakap relax mode tau. Mereka aku try eh. Korang kena tekan butang ni tau. Sebab butang ni pun sama. Tapi relax mode dengan drive mode, butang dia yang ada line ni. Nampak ni? Ada line ni kan, kau tekan. Tekan mana tah? Ni kot. Okay dah. Okay. Ke kena lepas? Okay, lepas. Oh, ni aku tak edit dah. Oh, dah boleh tidur. Saya angkat lagi ni. Ni, nampak ni? Benda ni pun dia angkat dengan sendiri. Apa, dah boleh tidur. Ui, best lah. Oh, best, 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 best. Okay, apa kata aku balik-balik kepada normal mode. Tengok, dia lambat ke laju? Okay, aku tak edit dah. Tak edit dah. Okay. Tak sentuh tau. Dia gerak sendiri tau. Okey lah, okey lah. Tak ada lambat sangat. Standard eh untuk electronic movement power seat. Best, best. Aku main-main-main sampai aku lupa pula nak check atas ni. Main kita check atas ni ada apa. Okey, ni standard Hyundai punya style. Buka benda ni, ada lampu. Tolak, dia akan tutup. Lepas tu ni pun ada cermin, tak ada hal. Oh, yang ni standard. Oh, sekejap. Oi. Excuse me. Touch sensor eh. Wah. Canggih gila. Ui, best. Ini apa benda ni? Tak tahu. Yang ni, okey, sama. Lampu, tolak, tutup. Okey, yang ni standard. Okey, yang ni sensor dia. Nampak nampak bonjol besar ni. Yang ni ialah segala sensor yang ada. Lane departure ke, blind spot ke, apa benda ke. Yang ni standard. Yang ni tak ada, tak ada benda. Aku ingatkan sebab yang ni kereta special kan. Kok-kok lah ada butang ke apa, boleh tekan ke. Tak ada, standard sahaja. Okey, main kita stop kereta dulu. Oh, dia boleh gerak. Apa? Dia boleh gerak? Okay, thank you, bye. Aku stop kereta dulu. Aku nak tunjuk kat korang feature yang mungkin tak ada orang akan tunjuk kat korang. Okay, korang tengok eh. Kereta currently is unlocked sebab pemegang terkeluar, tingkap tu terbuka. Aku lock. Ha, okay. Dah lock kan? Tengok. Dia terlipat kan? Door handle dia terlipat, jadi orang tak boleh curi lah kereta ni. Kod. Kod. Mungkin kod lah. Lepas tu, yang tu terlipat. Lepas tu, aku sekarang tekan unlock. Lepas tu, aku hold eh. Tengok. Tengok cermin tu. Dia buka. Dia selagi aku tekan, dia selagi tu dia akan turun tau. Tengok eh, aku tekan eh. Aku tekan. Aku tekan, 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 tekan. Aku lepas. Ha, dia stop kat situ. Nampak tu. Lepas tu aku nak tutup balik macam mana tau. Tekan, hold. Dia lock kereta. Lock kereta. Aku tekan, hold tau. Tak lepas tau. Tengok eh. Pop, aku lepas. Nampak? Dia stop kat sini. Dia stop kat sini tau. Dia stop semana korang tekan. Selagi korang tekan, dia, selagi tu dia akan gerak. Bagi aku amat berguna kalau, yelah, Malaysia kan panas nak mampus. Kok-kok lah korang duduk kat kafe ke, korang nak buka tingkap, biar angin angin yang panas tu terkeluar. Lepas tu pun ada remote start ni. Ni remote start, boleh remote startkan kereta, onkan aircon, lepas tu keluarkan angin yang panas. Jadi, apabila korang masukkan kereta ni, akan rasa sejuk. Yezat. Okay geng, itu saja sebanyak mana yang aku boleh tunjuk untuk korang. IONIQ 5, kalau korang boleh perasan, ada banyak orang nak tengok kereta ni. Aku pun, yelah, kasih can lah, kasih can lah customer nak tengok kan. Aku setakat video je. Aku bukan nak beli pun. Okay, and that is all for now. If you guys like my content, do give me a... And if you guys want me to... Wih, tiba-tiba aku cakap English, babe. If you guys want me to do more videos about the car, do let me know in the comments down below. And that is all for now. Thanks you guys so much. See you guys in my next video. Ciao.